banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Rayi, dengan segala kerendahan hati, saya Baskoro. Pamit. Hai, saya Stan Simatupang mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu setia nonton sinetron Dunia Terbalik di channel YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Tolong jangan lupa minta subscribe-nya, like-nya, komennya biar makin rame, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain biar mereka juga pada tahu. Dan juga jangan sampai ketinggalan ya untuk nonton sinetron Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 hanya di RCTI. Oke. Terus dapur juga, Rita. Dapur itu udah bersih, sampah semua udah gak ada, udah dibuangin. Piring-piring gak ada, piring-piring kotor udah gak ada. Semuanya bersih, rapi. Wah, ya Allah, Bang Ule. Keren banget. Alhamdulillah. Is, beneran Mang Ule yang beresin semuanya? Iya, cerita. Mang Ule yang beresin semuanya. Wah, Mang Ule hebat banget. Makanya, lihat besok, Rita. Kita datang semuanya udah rapi kantor. Iya, Bu Yoyo. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Cuk, antri Cucu pulang. Iya, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarin aja, Cuk. Cucu pengen lihat besok kayak apa Mang Ule. Iya, Cak. Kang Sli, Cucu pulang duluan ya. Oh, iya, Cuk. Pak Rusli, nanti tolong liatin ya. Mang Ule ngerjain apa aja. Liatin aja. Oh, iya, siap Bu Yoyo. Ya udah saya pamit dulu. Iya, baik Bu Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Cuk. Ya, Cak. Bismillah. Nanti. Hati-hati ya, Cuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi semangat. Ih, Cuk. Alhamdulillah. Woi, buka dulu atuh ah. Main tutup-tutup aja. Saya kirain kamu udah keluar atuh, Ceng. Panjang kaki saya. Ya maaf, Ceng. Akhirnya kita makan ini, Ceng. Tuh. Ini restoran mahal apa enggak nih? Kalau enggak saya alergi, enggak mau makan di sini. Ampun tuh orang dah. Maklum. Nggak pernah jalan-jalan. Sian deh. Maaf Pak, untuk berapa orang? 7. Eh, 8. Tapi, syukur di belakangan aja dan ntar. Yang perlu pesen. Iya, iya. Silakan langsung Pak. Lihat tuh sabun itu. Barangan aja yang bayarin di sini, dia nyelonong aja ke dalam. Kang Dadang yang bayarin. Ya iyalah. Kemet itu Haji Mumpung. Dia tahu orang kaya ngikut. Untung saya bawa uang sebakul tuh. Sekoper. Dia ya, masuk. Bensin aja masih minta. Mau ngeraktir orang. Capek deh. Eh, masuk orang miskin. Tawa ke TV. Maaf Pak, rombongan sama dua bapak yang tadi. Neng, yang ini bukan Neng. Kalau kita iya. Maafnya Neng, kita baru kenal sama yang ini. Iya. Mbak, nanti dia ini disuruh duduk di luar aja Mbak. Kasih teh pahit. Iya. Jangan dibeliin orang miskin ya. Dolin. Jadi sini. Tulis pisang. Rayi, saya kesini mau pamit sama Rayi. Oh, bagus kalau begitu. Bagus. Setelah saya pikir-pikir, sepertinya apa yang saya perjuangkan ini akan sia-sia. Bagus kalau kamu sudah tahu. Kamu tidak mungkin meruntuhkan hati saya, Cowboy Peot. Saya bisa mengerti dan memahaminya. Apalagi berkali-kali Rayi menyatakan
kalau kehadiran saya sudah membuat gundah hidup Rayi. Bukan hanya gundah, tapi kamu sudah bikin malu. Iya, Rayi. Saya mengerti. Saya sangat paham. Dan saya minta maaf. Cinta saya sama Rayi susah buat dilukiskan. Ibarat pelangi yang muncul sesudah rinai hujan. Tetapi tetap ada di mana-mana. Itulah cinta saya, Rayi. Rayi, dengan segala kerendahan hati, saya Baskoro pamit mundur. Lihat itu Kang Apit. Cik Eros dari tadi siang begitu terus. Ayang Bebek jadi bingung ini Kang Apit. Jangan atuh Kang Apit. Ayang Bebek tadi nanya dimarahin. Apa ini ya maksudnya Baskoro? Maksud kamu gimana, Klau? Kok dia teh juga nggak tahu. Barusan kepikiran aja, Asti. Tapi masa Cindy mau dilarang ngekos? Padahal kan emang Cindy yang mau ngekos. Iya, Tante. Tadi kalau dia kepikiran aja. Tapi kalau kamu kepikiran kayak gitu, pasti ada alasannya tuh. Kalau dia nggak tahu, Asti. Ini mah beneran kalau dia nggak tahu. Udah. Ini bantuin mama masak, bentar lagi maghrib. Iya, nanti Asti yang kerjain itu. Bener, dikerjain ya. Iya. Ya udah tuh, mama ke dalam dulu ya. Klau? Iya, Tante. Ukurannya yang sama? Iya. Tadi ada mama kamu. Apa? Mungkin gak ya? Cindy sebenarnya emang pingin dilarang gitu. Biar dia punya alasan buat berangkat. Besok kamu santai saja. Saya semuanya yang beresin. Mang Ule? Ya iya, saya. Kamu kenapa gak percaya? Saya bisa. Oh, pokoknya saya semuanya yang kerjain. Iya, Mang Ule. Cerita. Ayo. Ayo kemana ya, Ais? Pulang. Oh iya, pulang. Iya. Mang Ule. Aku pulang duluan ya. Oh iya, silakan cerita. Biar nanti saya... Biar nanti saya semuanya yang beresin. Wah, ya. Mulai hebat. Yaudah, ayo Is. Iya, Cek. Oke, Mang Ule. Oke, cerita. Oke, Pak Rusli. Oke, Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Rusli. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mule. Saya... Kamu mau pulang? Silakan, Ros. Silakan. Saya... Sudah. Urusan kantor. Biar urusan saya. Oh, iya, Mule. Iya. Kalau gitu saya ambil gelas bekas kopi dulunya di luar. Udah.
Biar saya saja. Pokoknya beres. Biasa saja mukanya, Ros. Saya bisa. Oh, iya, iya, Mang Ule. Terima kasihnya, Mang Ule. Sama-sama. Tapi ingat, Ros. Besok kamu harus ceritakan ke cerita kalau saya semuanya yang beresin. Oh, iya. Siap, Mang Ule. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap ini. Jelas kelihatan sekali kalau cerita bangga sama saya. Maksud Kang Apit apa? Saya tidak apa-apa, Beb. Sebentar. Maaf. Saya mau ke musola dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beb. Iya, Kang Apit. Maaf, Ma. Nanti kalau saya ketemu Baskoro, saya akan bilang jangan... Gak usah. Ganggu saya aja. Kalau mau ke musola, sana jalan. Kang Apit. Iya, Beb. Saya mau ke musola. Maksud Ayang Bebek, kenapa Cek Eros? Ona, tutup pintunya. Iya, Cek. Tutup pintunya. Iya, Cek.